berawal dari perusahaan swasta Hindia Belanda, Hollandse Betoen Maatschappij, yang kemudian dinasionalisasikan pada 29 Maret 1961 menjadi PN Hutama Karya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1971, PN Hutama Karya menjadi PT Hutama Karya. Melalui insinyur-insinyur terbaik kami, kami memulai tonggak sejarah berdirinya industri konstruksi Indonesia. Insinyur Sutami merupakan salah satu putra terbaik bangsa di bidang konstruksi. Saat menjabat sebagai Direktur Hutama Karya, beliau menjadi pimpinan proyek pembangunan jembatan Ampera di Sungai Musi Palembang. Beliau juga yang mempelopori penggunaan konstruksi beton pratekan pada saat membangun jembatan Semanggi. Insinyur terbaik lainnya adalah Tjokorda Raka Sukawati. Melalui penelitiannya, beliau berhasil menciptakan metode landasan putar bebas hambatan dan diberi nama Sosro Bahu. Teknologi yang juga diakui di seluruh dunia dan telah digunakan sampai sekarang hingga mancanegara. Beginilah deretan perjalanan PT Hutama Karya dan inovasi yang dikembangkan. Pada periode ini, PT Hutama Karya membentuk tiga entitas anak, yaitu HK Realtindo, HK Aston, dan HK Infrastruktur. Selain itu, Hutama Karya mulai memasuki IPC dan investasi, serta menerbitkan obligasi yang menjadikan perseroan untuk mengikuti segala peraturan yang ada di pasar modal. Ekspansi proyek pembangunan PT Hutama Karya dari perusahaan konstruksi menjadi pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia. Sesuai peraturan Presiden nomor 100 tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres nomor 117 tahun 2015, PT Hutama Karya resmi diberi amanah mengembangkan 2.704 km jalan tol di Sumatera. Dengan prioritas 8 ruas pertama hingga tahun 2019 sepanjang 650 km. Penugasan inilah yang kemudian menjadi momentum bagi Hutama Karya untuk mentransformasi dirinya menjadi pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia.
Kami akan selalu siap menghadapi tantangan zaman. Kami akan terus berinovasi. Karena kami, Hutama Karya.